sengsara, kecewa, putus harapan. Mungkin inilah yang dirasakan oleh pesakit-pesakit yang diuji dengan kesakitan, kemiskinan. Tetapi, apakah kita prihatin? Ayo kita bersama membantu golongan pesakit yang diuji ini melalui kempen Bantu Pesakit Sihat oleh Yayasan Ikhlas. Firman Allah SWT yang bermaksud, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa. Dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, yakni maksiat dan pencerobohan. Dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah maha berat azab siksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Surah Al-Ma'idah ayat 2. Mereka telah mendapat rawatan di hospital, namun akibat kemiskinan, mereka tidak mampu untuk membeli peralatan sokongan dan ubat-ubatan yang mereka perlukan. Rasulullah SAW juga bersabda, maksudnya, sesiapa yang menunaikan hajat saudaranya, maka Allah SWT akan melaksanakan hajatnya. Dan sesiapa yang melapangkan kesusahan seorang Muslim, maka Allah SWT akan melapangkan kesukarannya di hari kiamat. InsyaAllah, dengan berkat pertolongan yang kita sampaikan kepada pesakit-pesakit ini, dan mereka sihat dengan asbab peralatan sokongan dan ubat-ubatan, kita terus mendapat redha dan rahmat Allah SWT. Semoga sebagaimana kita melapangkan urusan pesakit-pesakit ini, Allah melapangkan urusan kita. Dan setiap hajat yang kita sampaikan kepada pesakit-pesakit ini, Allah SWT memberikan kita ganjaran dunia dan akhirat. Subhanallah. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum dengan kempen Bantu Pesakit Sihat oleh Yayasan Ikhlas. Jadi untuk berbicara dengan lebih lanjut bersama dengan saya di talian Skype sekarang, kita ada Ustaz Said Nur Hisham Tuan Padang yang merupakan seorang pendakwah. Jadi Ustaz, mungkin boleh ceritakan sedikit berkaitan dengan kempen Bantu Pesakit Sihat ni, Ustaz. Hanan semakin hari semakin handsome lah nampak. Allah Ustaz. Ustaz lagi segak, saya ni tak mampu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hanan, para penonton TV Hijrah, ibu ayah. Di pagi Jumaat yang barakah ini, mari kita mulakan dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina habibina Muhammad. Projek Bantu Pesakit Sihat. Maksudnya, ini satu usaha daripada Yayasan Ikhlas. Adanya orang-orang yang menjalani rawatan. Biasanya bila mereka pulang ke rumah, mereka ada perlu kepada rawatan susulan. Kelengkapan-kelengkapan. Perlukan wheelchair, perlukan tongkat, perlukan katil pesakit di rumah. Perlukan kadang-kadang susu-susu yang tertentu untuk kesihatan mereka. Allahu Akbar. Ada di kalangan mereka, di kalangan asnaf, golongan B40. Sangat-sangat mencabar kehidupan. Ada anak yang dilahirkan dalam keadaan tak sihat. Ada yang dilahirkan tak cukup bulan. Dilahirkan, Allahu Akbar. Ini ujian-ujian Allah kepada ahli keluarga, kepada diri pesakit itu sendiri. Dan juga ujian kepada Allah, daripada Allah kepada kita yang menonton. Ujian daripada Allah kepada kita yang sihat. Mensyukuri kesihatan yang Allah beri pada kita. Mensyukuri nikmat yang Allah beri pada kita. Kita kongsi rezeki kita dengan insan-insan yang kurang bernasib baik ini. Bukan ujian untuk mereka saja, tetapi ujian juga pada kita bersyukur atau tidak. Yayasan Ikhlas mengambil ruangan ini sejak bulan Februari tahun 2019 lagi. Dengan kerjasama Jabatan Kebajikan Sosial beberapa hospital yang terpilihlah, Hospital Seremban ada 1-2 hospital, bagi maklumat, jadi Yayasan Ikhlas sampaikan sumbangan masyarakat. Masyarakat ramai yang nak menyumbang, cuma tak ada channel. Ramai yang ada rezeki lebih, pencennya berjalan,
apa bisnesnya dah semakin okey sekarang, mereka nak menyumbang tapi nak cari kat mana ya orang sakit, yang mana yang betul-betul sakit, Yayasan Ikhlas tolong uruskannya. Subhanallah, kita dapat melihat di wajah penerima-penerima sumbangan ini, ya Allah, berkatilah yang menyumbang. Mereka doakan. Kalau yang tengok di TV kita sekarang, ini projek terbaru. Baru-baru ini, Yayasan Ikhlas telah turun ke Sempurna, ke Sandakan di Sabah. Ada seorang nenek berusia 96 tahun. Nenek ini, dia ada masalah kekejangan. Rumah Allahu Akbar di Kuala Bibang, di Sempurna Sabah. Nenek umur 96 tahun ini diberi sumbangan oleh Yayasan Ikhlas katil pesakit. Subhanallah, rumah dia tu, dia duduk dengan anak, dengan cucu, bilik pun tak ada. Kat situlah tidur, kat situlah masak, kat situlah cucu-cucu bermain. Nak pikul katil pesakit ni pun suspend. Sebab dia jalan nak rumah dia macam jambatan gitu. Macam jambatan. Ni kita boleh tengok dalam gambar sekarang. Allahu Akbar. Tumpang pasang di rumah, pasang katil ni tumpang pasang di rumah jiran. Sebab masa nak hantar tu jambatan, orang kat situ nasihat, bahaya kalau nak angkat katil sampai ke rumah nenek tersebut. Jadi tumpang di rumah jiran, pasang dulu, siapkan, lepas tu baru diangkut balik untuk hantar ke rumah nenek diuruskan. Masa nak terima tu, cucu dia angkat nenek tumpang ke rumah jiran tadi untuk terima katil. Subhanallah. Tetapi kita dapat lihat di wajah nenek ini, di wajah keluarganya, kegembiraan dan doa kepada penyumbang. Subhanallah. Ini hasil sumbangan masyarakat. Dia tumpang rumah jiran, pasang katil, kemudian anak-anak diuruslah nak hantar sampai ke rumah. Ya Allah, bayangkan kita banyak rezeki Allah Ta'ala beri pada kita. Allah Ta'ala masih mana izinkan kita untuk sihat. Marilah kita ambil barakah pada hari Jumaat ini untuk kita kongsi rezeki, untuk kita tunjukkan rasa bersyukur kita kepada Allah di atas nikmat yang Allah Ta'ala beri. Ambil gambar dulu kejap. Ambil gambar dulu dekat skrin masing-masing. Ada nombor akaun. Ada nombor tu, Allah, wajah nenek di Kampung Biban yang umur 96 tahun. Barakallahu fiha. Allahu Akbar. Ambil gambar dulu dekat skrin sikit. Ada nombor telefon. Ada nombor akaun. Kalau nak maklumat detail, boleh pergi ke laman web bantupesakitsihat.com. Ataupun boleh pergi ke Facebook Yayasan Ikhlas Malaysia. Lengkap kat situ maklumat, gambar-gambar, aktiviti terkini, sumbangan-sumbangan. Marilah kita menyahut janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah akan membantu hambanya yang membantu saudaranya. Ambil sekarang, ambil gambar dekat TV masing-masing. Yang tengok live di Facebook, pering sekering. Pering sekering dulu. Nanti kita ambil berkat hari Jumaat ini, kita transfer. Ibnu Qayyim menyatakan bahawa fadilat bersedekah pada hari Jumaat dibandingkan dengan hari-hari yang lain, sebagaimana kelebihan kita bersedekah dalam bulan Ramadan dibanding dalam bulan-bulan yang lain. Bulan lain bagus bersedekah, bulan Ramadan paling afdal. Hari lain bagus bersedekah, hari Jumaat paling afdal. Ambil gambar dulu, ada gambar Hanan sekali duduk peluk mata merah ni. Ambil gambar, ada nombor telefon, nombor akaun. Kalau Acik, kalau Acik tak mampu nak transfer sendiri, ambil gambar dulu kat TV, suruh Hanak transfer nanti. Mak ada sikit ni, Allah bagi mak boleh beli ubat, Allah bagi mak sehat, mak nak kongsi dengan orang-orang yang kurang penasib baik. Moga-moga diberkati hidup kita semua. Wallahualam. Itu dia. Jadi jom sama-sama kita memperluaskan ibadah, amal ibadah kita pada hari Jumaat dengan membantu kempen Bantu Pesakit Sihat oleh Yayasan Ikhlas seperti yang tertera di kaca TV anda. Jadi terima kasih diucapkan kepada Ustaz Said Nur Hisham Tuan Mandang kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Jadi saya nak sembang lebih dengan Ustaz Said. Jadi penonton, kembali lagi dalam Assalamualaikum selepas ini. Jangan kita biarkan pesakit yang miskin ini terus sengsara, kecewa dan putus harapan. Saat ini, mereka tak mampu untuk membeli peralatan sokongan dan ubat-ubatan yang mereka perlukan. Ayuh kita menyumbang kepada kempen Bantu Pesakit Sihat oleh Yayasan Ikhlas untuk membantu mereka.